Ganjar yang memperoleh suara seupil hanya 17%, ngeyelnya minta ampun. Selain berteriak-teriak terus tentang kecurangan pemilu, sekarang Ganjar mendorong DPR untuk menggunakan hak angket dan jika masih gagal, meminta DPR untuk menggunakan hak interpelasi. Namun, beda dengan Mahfud MD yang menjadi cawapresnya, saya tidak ikut-ikutan. Simak video sampai tuntas. Tapi partai politik yang menginginkan. Saya enggak tahu, karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara urusan parsel. Berarti tidak apa? Berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai. Mau apa enggak? Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan. Kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU ini yang sah. Udah. Tapi sikap pribadi mendukung hak angket atau enggak, Prof? Secara pribadi mendukung hak angket. Enggak perlu dukungan saya. Tapi Mas Ganjar setuju. Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR enggak. Prof, tapi sikap Prof nanti. Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara urusan parsel.